Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga yang geram terhadap ulah hewan predator beramai-ramai menangkap buaya di sungai. Video penangkapan tersebut viral di media sosial. Setelah menewaskan Muhammad Ilham yang berusia 8 tahun, anak pasangan dari Saripudin dan Nurbaya, warga Mansapa, Kelurahan Nunukan Selatan, warga beramai-ramai mencari dan menangkap buaya yang diberi nama warga setempat Cumping. Dari video yang beredar, upaya menjinakkan buaya pemangsa manusia ini menelan waktu yang cukup lama hingga akhirnya buaya itu menyerah untuk diangkut ke daratan. Cara tradisional masyarakat Mansapa menangkap buaya ini hanya memanfaatkan kayu, bambu, dan pukat. Buaya ini tidak langsung ditemukan tempat kediamannya, warga harus menelusuri sungai sembari mencarinya. Ukuran tubuh buaya ini pun diperkirakan 3 hingga 4 meter. Ya! Ya! Mati, oi, awas, oi! Awas! Ya, awas! Ya! Lepas, oi! Lepas! Wah, ini namanya main hakim sendiri nih. Tapi biasanya kan manusia ya, sasarannya ini buaya. Kita nggak tahu ya, tadi mungkin karena sudah meresahkan dan takutnya ada korban lain, maka kemudian ditangkap beramai-ramai. Dan tadi warga menggunakan alat seadanya, tapi mungkin karena sudah paham sekali dengan aliran sungai di sana, jadi bisa ditangkap gitu ya, dibawa ke daratan buayanya. Dan kita harapkan memang ini juga tidak lagi meresahkan warga.